pemirsa, massa buruh yang terdiri dari Partai Buruh dan dari Serikat-Serikat Pekerja di Jawa Barat beraksi long march dari Gedung Sate Kota Bandung ke Jakarta. Mereka membawa 4 tuntutan dalam petisi yang dibawa untuk Presiden Joko Widodo. Massa aksi dari Partai Buruh dan beberapa Serikat Pekerja di Jawa Barat berkumpul di depan Gedung Sate Kota Bandung sebelum melakukan long march ke Jakarta. Aksi long march dilakukan selama 8 hari dengan membawa 4 tuntutan, diantaranya hapus Undang-Undang Omnibus Law, kenaikan upah minimum buruh 2024 hingga 15%, dan hapus Undang-Undang Kesehatan. Ini adalah cabut Undang-Undang Kesehatan. Yang keempat adalah cabut presidensial threshold 4% menjadi 0%. Dan yang terakhir, wujudkan sistem jaminan sosial semesta untuk seluruh rakyat Indonesia. Aksi long march ini di tiap-tiap kota yang disinggahi, kota-kota industri seperti Cimahi, Dewi Gajah, Cimareme di Padalarang, Purwakarta, Kerawang, Bekasi, kota-kota industri itu akan disambut oleh ratusan hingga ribuan buruh. Nanti di akhir kita akan berhenti di Istana Negara tanggal 9 Agustus, hampir lebih 5.000 buruh bergabung dalam aksi di Jakarta. Dalam aksi tersebut, buruh membawa petisi berisi 4 tuntutan mereka yang ditargetkan ditandatangani 1 juta orang untuk dibawa ke Presiden Joko Widodo. Budi Hartati, Bandung TV.